Teknologi zaman dulu didefinisikan sebagai kata untuk kerajinan tangan atau keterampilan. Bahkan seiring perjalanan, dijadikan sebagai dasar ilmu, hingga muncul makna bahwa teknologi adalah aplikasi ilmu pengetahuan untuk seni yang berguna. Dari perspektif sejarah, para filsuf teknologi zaman dulu sepakat bahwa ada dua fase teknologi, yakni fase kerajinan dan fase ilmiah modern. Kini seluruh penemuan teknologi zaman dulu menjadi struktur pemikiran, lantas menciptakan ide cemerlang untuk cikal bakal teknologi baru yang lebih hebat. Berikut ini teknologi zaman dulu, bukti peradaban yang bikin generasi sekarang terkesima. Nomor 1. Baterai versi kuno dari Baghdad. Sebuah penemuan teknologi zaman dulu yang kontroversian pertama ialah baterai versi kuno yang ditemukan di Baghdad, Irak. Baterai Batak ini juga dikenal sebagai baterai Patria. Baterai Batak merupakan artefak kuno berusia lebih dari 2000 tahun. Baterai versi kuno ini ditemukan tahun 1983 oleh seorang arkeolog Jerman. Baterai ini terbuat dari toples tanah liat. Di dalamnya terdapat silinder tembaga dan batang besi. Kemudian tuangkan asam lemah ke dalam toples, seperti cuka atau bahkan jus anggur. Kombinasi tersebut akan menyebabkan baterai menghasilkan sekitar 1 volt listrik. Meski belum diketahui secara pasti mengapa teknologi zaman dulu ini dibutuhkan, faktanya hingga saat ini para arkeolog hanya menemukan satu baterai. Nomor 2. Telegraf cikal bakal telepon. Sebelum adanya perangkat telepon, orang zaman dulu menggunakan surat dan burung sebagai pengantar pesan. Hingga peradaban manusia di tahun 1837, seorang bernama Samuel Finlay menciptakan alat untuk mengirimkan pesan dari jarak jauh. Penemuan bernama telegraf ini menggunakan sandi Morse sebagai pengganti kata-kata, akhirnya dijadikan sebagai sarana komunikasi jarak jauh di era 1800-an sampai 1900-an. Selama peradaban manusia, telegraf ini berkembang kian canggih. Dari yang awalnya hanya digunakan dengan jarak maksimal beberapa kilometer saja, kemudian mengembangnya dengan menggunakan peralatan relay dan stasiun transit agar jaraknya lebih jauh lagi. Nomor 3. Mekanisme antik tera, ide komputer analog. Teknologi zaman dulu yang tak kalah mencengangkan ialah pertama kali ditemukan mekanisme antik tera. Penemuan kuno ini ditemukan sekitar tahun 1901 di pulau kecil Yunani, tepatnya tertimbun reruntuhan yang tenggelam. Di reruntuhan itu, para penyelam menemukan artefak yang diawetkan dengan indah, berusia hampir 2200 tahun. Awalnya menyangka sebagai batu dengan tambalan jamur. Namun usai diperiksa lebih lanjut, terlihat roda gigi yang berfungsi di beberapa titik, serta potongan-potongan yang menyerupai jam tua. Para peneliti menyebut perangkat itu sebagai bagian dari ide komputer analog kuno, berspekulasi bahwa mekanisme antik tera dibawa selama berpergian. Nomor 4. Detektor gempa kuno. Di setiap peradaban manusia, bahkan hampir setiap tahun teknologi pendeteksi gempa semakin maju. Sejumlah ramalan dipercaya, serta teknologi zaman dulu untuk mendeteksi bencana alam sebelum terjadi, demi menyelamatkan banyak nyawa. Detektor gempa kuno dari Tiongkok bernama Huangfeng di Dongyi ini berasal dari sekitar 2000 tahun yang lalu. Huangfeng di Dongyi adalah seismokop atau perangkap pendeteksi gempa pertama yang tercatat dalam sejarah, bahkan sebenarnya dinilai sangat efektif. Orang yang diduga menciptakan alat ini adalah Zhang Heng. Ia dijuluki Leonardo da Vinci dari Cina.
Pria Rianisan itu merupakan seorang penemu, astronom, insinyur, ilmuwan, sarjana, dan seniman. Wang Feng Dongyi mampu mendeteksi gempa bumi ratusan kilometer dari jarak jauh. Perangkat toples dari 8 proyeksi tabung berbentuk kepala naga di luar. Selanjutnya ada 8 kodok yang jongkok di dasar toples. Masing-masing kodok mewakili arah gelombang seismik berjalan. Mereka berfungsi untuk menunjukkan arah gempa. Teknologi zaman dulu ini terlihat dari bola yang dijatuhkan pada salah satu katak. Nomor 5. Betamax dan FHS. Mari berjalan lebih maju. Sebelum kita mengenal HDD Portable, atau juga FDD sebagai sarana penyimpanan film-film melalui perangkat komputer, Betamax adalah sebuah kaset untuk memutar film atau video berbentuk kotak besar. Ini pertama kali dikembangkan oleh Sony dan dirilis secara perdana pada 10 Mei 1975. Sejak awal perilisannya, Betamax memiliki saingan, sebuah perangkat dengan fungsi sejenis yang menawarkan kaset video berformat VHS atau Video Home System. Nomor 6. Negatif film untuk foto. Negatif film termasuk teknologi zaman dulu yang perlahan mulai asing bagi generasi sekarang. Negatif film adalah gulungan plastik yang berguna untuk mengabadikan momen dengan mengandalkan kamera analog. Dulu, kamera analog dengan negatif film ini marak di kalangan masyarakat. Banyak sejumlah toko kerap menjajakan dengan harga yang cukup fantastis dan beragam mereknya. Lantaran negatif film ini sangat sensitif terhadap cahaya, maka perlakuan terhadapnya sangat khusus. Jika Anda membuka kamera analog kala berpergian, hasil foto bisa rusak karena sinar matahari. Gulungan lembar plastik film ini dilengkapi dengan emulasi yang mengandung garam. Negatif film ini pertama kali dipasarkan tahun 1885 oleh seorang bernama George Eastman. Namun kala itu, bahan dasarnya bukan dari plastik, melainkan kertas.